lupa like, comment, and script chat. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah teman-teman, gue hari ini mau nge-review kerjaan kita di Wuling RF ya. Mobil ini makin gue lihat makin banyak nih populasinya, jadi ternyata banyak orang demen juga ya sama mobil mini ini. Sangat praktis, EV, dan ya buat personal car itu enak banget gitu ya. Nah cuman mobil ini punya satu kendala nih. Pertama, mobilnya agak berisik teman-teman. Terus yang kedua, audio standarnya nggak banget, jadi bener-bener nggak bisa dinikmatin gitu loh. Sebenarnya fitur head unitnya sih udah oke ya, bisa Apple CarPlay segala macam. Tapi output suara yang dikeluarkan sama speaker standarnya ini banyak dikeluhkan sama teman-teman car audio lovers, pencinta mobil, kurang enak nih audionya. Jadi sebenarnya kita udah bikin banyak banget mobil Wuling ini ya, cuman baru kali ini kita berkesempatan bikin reviewnya ya. Nah pertama, solusi untuk peredam ya. Mobil ini sih idealnya dipasanginnya full ya, sampai ke full lantai sama plafon ya. Jadi mobil ini kan mobil EV, jadi mesinnya udah nggak ada suara ya. Justru karena mesinnya sepi, suara noise-nya itu akan lebih kedengaran ya. Jadi pertimbangannya adalah bagaimana ngasih peredam yang nggak terlalu berat gitu ya, tapi mobilnya udah cukup kedap ya, dibawa jalan, dibawa di tol terutama ya. Jadi suara dengung-dengung road noise-nya sudah berkurang jauh ya. Owner mobil ini minta dipasangin peredam untuk bagian pintu ya. Jadi pintu depan kita udah pasangin dengan 3 sisi peredam butir rubber aluminium dari Noisekill NK48 ya. Jadi ownernya mau ngetes dulu nih ya kan, pakai pintu aja nih cukup nggak nih gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau lebih optimal, sebaiknya dengan full lantai sama atas. Cuman kendalanya satu, orang takutnya berat ya. Oke, nggak apa-apa, itu bebas. Tapi minimal kita kasih di pintu dulu ya. Nah, untuk audionya teman-teman, pertama, mobil ini bukan mobil yang terlalu ideal untuk masangin audio yang sampai yang terlalu mahal ya. Tapi minimal basic untuk SQ-nya, bagaimana kita bisa mengharmoniskan suara high frequency, medium frequency, sama low frequency ya. Minimal kita bisa dapat standar SQ-nya. Jadi kita kasih tips di sini, teman-teman bisa ganti front speaker-nya dengan versi 2-way atau 3-way semi aktif ya. Satu buah DSP amplifier sama satu buah subwoofer ya. Nah, nanti akan saya tunjukin bagaimana cara kita bikin audionya di mobil ini. Yuk, kita lihat ke speaker depannya dulu. Nah, teman-teman, di mobil ini speaker depannya saya sarankan pakai Cello, kombinasi dari midbus TG17 dan uppernya itu pakai Cello Solution Mini, which is Solution Mini adalah two-way speaker yang terdiri dari mid-range yang dijadikan full range dan tweeter. Kenapa? Mobil ini kan ukurannya mini ya, jadi kita kasih speaker yang ukurannya juga mini. Ini namanya Solution Mini dari Cello Audio. Ini keren banget teman-teman, karena ukurannya kecil tapi dia udah mewakili sistem three-way ya. Meskipun kedua ini masih menggunakan passive crossover, tapi kita melakukan itu untuk mengirit channel ya. Jadi sistem di mobil ini cukup memakai DSP 6 channel dengan built-in ampli 4 channel plus satu buah amplifier monoblock untuk ngangkat subwoofer ya. Jadi channel atas sama channel midbus kita pisah channelnya, semua masuk ke DSP. Kita pakai DSP dari Cello Audio yang terbaru, Cello Magic 6 ya. Udah built-in 6 channel amplifier plus sepasang pre-out untuk subwoofer. Oke. Okay? Nah, untuk drive subwoofernya kita menggunakan amplifier dari Cello juga, M15D ya. Oke. Okay? Front end-nya udah selesai. Kita nggak pakai speaker tengah untuk mobil ini karena memang nggak ada tempatnya juga ya, dan ya nggak perlu juga gitu ya. Head unit kita nggak ganti, teman-teman. Tapi sebenarnya head unit bawaan dia, output suaranya menurut saya bukan hanya nggak bagus, tapi sangat tidak bagus ya, suaranya kurang banget ya. Jadi kita sarankan ownernya memakai streaming direct ke prosesor ya. Jadi bluetoothnya itu streaming langsung ke prosesor. Makanya kita kasih controllernya, controllernya dari DSP Cello supaya bisa nyetel volume ya. Di samping itu juga bisa ganti preset sama style level subwoofer ya. Jadi otomatis untuk media playernya sudah kebanyakan tidak menggunakan head unit OEM lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat ke belakang ya.
Nah, teman-teman, solusi untuk subwoofernya, Cello Audio sudah memikirkan solusi yang paling keren, ya. Which is, Cello Audio membuat box subwoofer dengan isinya subwoofer ukuran 6 inch, ya. Yaitu memakai W6XL, ya. Subwoofer W6XL dari Cello. Dan boxnya sudah OEM fit untuk bagasinya Wuling RF, ya. Come on, teman-teman lihat, ini hasil pemasangan box subwoofernya. Very nice, ya. Jadi masih ada space sedikit untuk naruh barang, ya. Woofernya di sini nih, teman-teman. Ketutup sama kain kasa, ya. Ini emblemnya. Jadi benar-benar OEM plug and play. Solusinya dapat, suaranya juga dapat, ya. Selama ini kita bangun Wuling RF, masih sampai sekarang semua kita pakai model subwoofer ini. Sudah paling pas dan nggak lebay gitu ya. Suaranya juga dapat, oke. Nah, sekarang kita coba tes, saya cerita sedikit impresinya tentang hasil suaranya seperti apa. Yuk, kita masuk ke dalam, teman-teman. Nah, teman-teman, gue cerita sedikit tentang hasil suaranya di sistem ini, ya. Ini basically kan masih masuk ke konsep rookie, ya. Yang dimaksud konsep rookie itu apa? Konsep rookie itu adalah step pertama teman-teman yang belum pernah main audio, ya. Atau mungkin teman-teman udah main yang kelas tinggi, tapi ini mungkin mobil secondary, ya, mungkin mobil buat anak, atau ya, hanya mau yang spend yang budget-budget yang murah, tapi sudah mendapatkan kualitas SQ, ya. Nah, itulah paket rookie kita. Yang dimaksud rookie adalah barang-barang yang kelas entry level, yang harganya masih murah, ya, tapi sudah memenuhi syarat untuk main SQ, ya. Hasilnya juga udah dapat staging dan tonal yang balance di atas dashboard, ya. Staging tengah, kiri kanan dan left center right center itu sudah dapat semua, ya, dan suara sudah naik ke atas. Itulah yang dimaksud. Karena gini, teman-teman, audio itu kan range frekuensi yang bisa kita kuping kita dengar itu kan lebar sekali, mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz, ya. Nah, pembagian peranan untuk mainkan suara-suara tersebut adalah, ya, terbagilah menjadi tweeter, mid-range, mid-bass, subwoofer. Nah, harus ada satu alat yang bisa mengorganize ini semua, sehingga semua ini bisa bunyi secara harmonis. Sehingga apa yang masuk ke kuping kita adalah sesuatu yang sudah di-engineer, gitu. Sehingga kita tuh benar-benar bisa menikmati musik dengan baik. Nah, itulah yang disebut sound quality, ya kan? Nah, yang kita sebut sound quality ini sebenarnya bukan hanya milik orang-orang berduit yang budgetnya nggak terbatas, ya, yang bisa spend money untuk barang-barang sampai kelas high-end, tapi semua orang berhak menikmati sound quality ini, ya. Yang penting, pemainnya lengkap. High frekuensinya ada, middle frekuensinya ada, low frekuensinya ada, sub frekuensinya ada, ya. Jadi, semuanya yang udah ada, bagaimana bisa mengharmonisin ini memakai digital signal processor atau yang orang sebut dengan DSP processor, ya. Jadi DSP processor ini di mobil penting banget, ya, karena semua engineering itu dilakukan di dalam processor ini, ya. Apa yang kita ukur, suara yang keluar dari masing-masing tweeter kiri, tweeter kanan, mid kiri, mid kanan, mid bass kiri, mid bass kanan, semua itu kan harus di-organize, ya, sehingga yang nyampe ke pendengar itu benar-benar clean dan akurat gitu suaranya. Nah, organize-nya itu adalah di dalam prosesor. Menganalisanya itu adalah menggunakan RTA, ya. Nah, jadi teman-teman masang prosesor, pastikan installer Anda itu punya alat untuk mengukur frekuensi, ya. Kalau enggak, ya pasti udah bisa dipastikan settingannya hanya kira-kira semuanya, nggak ada patokan yang jelas, ya. Sama seperti halnya kamu periksa ke dokter tapi nggak di CT scan gitu, jadi nggak tahu penyakitnya apa gitu, tebak-tebak aja jadinya, ya gitu, ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang pengen mendapatkan solusi car audio, silakan hubungin Niki Motor, ya. Kita ada hotline yang disediakan. Teman-teman bisa nanyakan paket-paketnya apa aja. Teman-teman juga bisa langsung booking untuk jadwal pemasangan, ya. Nah, untuk Wuling ini, khusus Wuling ini, teman-teman bisa copy. Ini speknya menurut gua oke banget. Nggak rendah, tapi nggak tinggi, ya. Jadi, masih affordable banget. Teman-teman, saya jamin bisa puas, ya. Asal mengikuti saran-saran kita, ya. Misalnya, player audionya melalui Bluetooth Direct, gitu, ya. Itu salah satu cara opsi untuk memperbaiki source atau limitation yang ada di mobil ini, ya. Ngakalin deh gitu, ya, karena kita juga nggak mungkin ganti head unit yang sudah integrated seperti ini, yang sudah jadi satu dengan speedometer. Jadi
cara satu-satunya ya kita mencari cara lain untuk mencari alternatif source, oke? Okay? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu budget untuk bikin wuling seperti ini, silakan kontak ke hotline Niki Motor. Solusi ini kita jamin sudah pas buat kantong dan telinga Anda, oke? Okay? Nah, di akhir video ini Black akan rekamin hasil suaranya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut merasakan hasil audionya di wuling RF ini, oke? Okay? Nah, sekian dulu video kali ini teman-teman. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you. Dah. So hot.